mental ya, betul. Tempo. Kau jangan ngecek. Dan kau cek. Cek suhu engine apa? Cek suhu engine. Masih baru ah, tak apa macam suhu masih baru ah. Hari selamat pagi. Okey, hari ini saya nak ke rumah Aci. Sebab saya nak bawa Aci ke satu tempat di mana saya nak buat surprise sikit untuk dia. Dia ada beli VF3i limited edition. Saya pun nak beli lah. Tapi dah beli lah. Dia tak tahu. So kita tengok reaction dia, kita tengok reaksi dia macam mana, dia terkejut ke? Sebab dia tak tahu langsung saya beli motor ni. Okay, saya nak ambil Aci. Ambil Aci hari ni pakai RFS lah. Dia selalu cerita pasal VF3 dia, tapi dia tak tahu saya akan ada VF3i ini. Ini dah sudah lama macam dia. Sorry tak nak buat buat. Kita pun maco, siapa nak beef? Ku bagi ban cakon. Nak tag aku bukan custom. Tak ada pula korang just ngam. Korang tak faham banyak tengok K-pop. Ini kan manis bukan barang celup. Tak perlu produk. Aku ni produk. Siapa kena asap dah berapa titik. Tak kisah siapa judge korang semua delay. Dah sedap korang tak kena luar kota. Takut nanti paling petak. Right, kita dah sampai. Aci tak bangun lagi lah, eh? Tengok! Kenapa? Engkau tak mandi lagi lah? Kau nak apa? Dia pakai kain plekat lagi lah. Aku cakap hari ni lah. Kau buka. Ini kan aku tarik, Rik. Jangan gila. Ini kunci. Kunci dalam. Ha? Kunci. Kau nak aku buat gimana? Aku pun pening lah kau ni. Yeah. Hari ni ke? Hari ni lah. Aku ada beli satu barang ni. Macam kira nak surprise lah. Surprise aku? Apa surprise kau lah? Habis? Ada benda aku nak surprise tu bini aku nanti. Surprise kau? Hmm. Sejam. Lah. Ha? Sejam balik tu. Sejam lah. Sejak aku mandi sejak lah. Eh, Mun naik apa ni? Naik motor sudah lah. Kita naik. Eh, naik motor aku. Alif kan? Baju ni macam lekit-lekit lah baju ni. Baju warna mudar. Malah. Nak pakai lah baju tu. Dia tak tahu. Dia rumah tak tahu. Aku ada Benelli lah. Mana ada Benelli juga. Rumah dia ada Leoncino. Benelli. Mana VFC kau lah. Dia tak tahu. Saya beli motor ni sebab saya dengar motor dia pendek pun dah lagi. Saya masih lagi sayangkan RFS, tapi saya nak ada juga motor yang sama macam dia. Tengok reaksi dia nanti bila motor tu keluar. Tengah jam tunggu kau kat luar. Lek lu. Lek lu. Jangan marah-marah lek lu. Kau naik motor dengan aku lah. Naik motor dengan aku lah. Kau memang tak bagi aku bawa motor ke? Kau bawa naik dengan aku je lah nak pergi sampai 2-3 biji motor buat apa. Jimat lah. Okay. Kita orang dah ready. Saya harap korang pun ready. Surprise! Bawa motor aku hari ni. Motor kau minyak dah kelip lah. Minyak dah kelip. Kelip! Time aku je kau bagi yang... Tinggal aku. Aku tak pernah wake up motor aku. Dah cepat. Kita nak ambil SOM kau juga. Takut nanti pala petak. Salah fucking, salah borak. Swipe up, jangan menyapu. Banyak debu lah bosku. Hitam manis kena you.
kau level budak sejuk. Gelap tapi tak sembuh, besar tapi Melayu. Tumpah syukur bin aku, senyum macam asapu. Lidah semua dah sedap, dan licik kau cila juga. Kami bagi tak borak. Aku tak boleh berabot lah. Aku nak tengok barang aku kat sini. Ini nombok lah sepan bini lah. Nak ambil kepas je. Ini asli tanpa ubat. Ori tak nak buat-buat. Hitam pun maco, siapa nak beef. Ku bagi ban cakon. Nak tag aku bukan custom. Tak ada pula korang cas ngam. Korang tak faham banyak tengok K-pop. Ni hitam manis bukan barang celup. Tak perlu produk. Aku ni produk. Siapa kena asap dah berapa titik. Tak kisah siapa charge korang semua delay. Nak sedap tanah koyak. Otak kena luar kotak. Takut nanti pala petak. Salah parking salah borak. Swipe up macam penyapu. Banyak debu lah bosku. Hitam manis kena you. Kau level budak sejuk. Gelap tapi tak sejuk. Ni dia memang tak tahu lah. Dia sanggup nak lawan aku lah. Tapi dia ambil lah sikit lah. Tak boleh tahan lah. Sebab baru-baru ni memang kita tengok viral. Dia buat video standard 171. Terus terang, masa saya balik daripada Puchong tu, saya ikut Highway Max. So saya nak test dia punya ni lah. Baru-baru lagi saya test senjut terus. Saya cakap terus terang, meter saya dapat 171. Tapi itu ikut berat dia. 171. Mana boleh tahan lah. Walaupun saya pun guna RFS. Tapi saya agak tertarik juga dengan VFP ni. Sebab dia punya, disebabkan dia punya review baru-baru ni. Tipu saya. You pun tipu saya. You all semua tipu saya. Saya kena tipu mah. Tipu mah. Okay. Ini aku punya motor. Sekarang, kita sekarang dekat PNU. Milo ni memang. Kau sanggup tipu aku kan? Aku dengan minyak habis baru bangun tidur. Kau terkejut aku. Benda ini. Yalah nama dia surprise. Yang ini cakap spare part lah apalah. You ada dah tag lah nombor. BLQ 4444. Okay, kunci. Ini kunci. Boleh sentak terus lah. Minyak penuh lah. Aku beli pun minyak suku lah. Dia bagi minyak penuh. Okay, macam ni lah. Yang best ni tentang SM battery ni yang
dia punya cut off dia 10,500. Yes. So gear 5 kau boleh dapat sampai cut off, tapi gear 6 kau memang lambat nak dapat cut off. So dia punya KMH dia tu setakat 16, 165 senang-senang. Senang-senang. Tapi brand kau itu 171. Yes. Highway Max. 171 tapi sekejap je lah eh. Tak boleh lama-lama. Ah, nanti tak pun. Kena kejap. Aku benci lah kan kau. Malah lah kau yang. Kau ni mana? Terima kasih kepada korang semua yang menyaksikan YouTube channel saya, Facebook saya, Instagram saya. Terima kasih kena subscribe. Jangan lupa korang kena sentiasa ikuti perkembangan saya dan juga Acik nanti. Korang kau check. Check your engine lah. Ha? Check your engine. Masih baru lah. Tak dapat baca suruh. Masih baru lah. Ini dia motor terbaru saya, VFVI Limited Edition. Saya dapatkan VFVI dengan dulu. Kilometer kosong. Kos light ada dalam ni. Ini asli tanpa ubat. Ori tak nak buat-buat. Hitam pun maco, siapa nak beef? Ku bagi ban cakol. Nak tag aku bukan custom. Tak ada plak, korang cas ngam. Korang tak faham. Ada motor baru. Takut nanti pala petak. Salah parking, salah borak. Swipe up, jangan menyapu. Banyak debu lah bosku. Hitam manis kena you. Kau level budak sejuk. Gelap tapi tak sendu. Besar tapi Melayu. Tupak cukup kenaku. Senyum macam nak sembuh. Lidah semua nak sedap. Dan licik kau gila juga. Kami bagi tak borak. Kau tarik dalam tak tolak. Lidah semua nak sedap. Dan licik kau gila juga. Kami bagi tak borak. Kau tarik dalam tak tolak. Bonito baik kabus dalam mangkuk.